Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kawan-kawan kita akan menuju ke Bendungan Karau. Nah, Bendungan Karau ini ada di Kecamatan Dusun Tenang. Mari kita lihat seperti apa Bendungan Karau. Ikuti terus perjalanan kami. Nah, untuk menuju Bendung Karau dari muara kita masuk di depan Terminal 4 tadi lewat Jalan Merumput sampai Bendung Karau itu dengan jarak 8 km. Sampai di Desa Muluh. Desa Muluh ini adalah desa yang kita lalui kalau kita ke Bendungan Karau. Eh, di sana kelihatan pegunungan juga sudah sering kelihatan. Ini persawahan. Nah, di sini banyak saudara-saudara kita yang berasal dari Bali tinggal di sini. Sampai di sini empat, kita lurus aja. Sekarang kita sudah sampai di Desa Netampin. Kita masih terus lanjut menuju ke Bendungan Karau. Jalan di sini lumayan hancur, tapi masih bisa dilalui. Semoga secepatnya ada perbaikan. Nah, ini kita sudah masuk di persimpangan. Di sini Desa Sumber Garunggung kita di sebelah sini. Sebentar lagi kita akan sampai ke Thank you.
Kita sudah masuk ke lokasi bendungan Karang. Jalannya cukup. Nanti naik atasnya, ada anak-anak lagi mandi. Sudah sampai di Bendungan Karau. Kita bisa melihat di sana ada pegunungan. Nanti kita akan ke view kelilingnya. Ini adalah tempat alternatif wisata yang ada di Kabupaten Barito Timur. Tempat rekreasi keluarga biasanya ke sini. Ada yang mancing, ada yang melihat-lihat air dan sekitarnya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini keterangan dari Bendung Karau ini, luasnya 3.794 hektar. Posisinya berada di Desa Netampin, Kecamatan Dusunengah, Kabupaten Barito Timur. Ini ada juga papan peringatan yang dibuat. Nah, kalau kawan-kawan lihat ke sebelah sana, itu banyak perahu tuh. Nah, itu klotok-klotok ini milik penduduk di sekitar sini. Ini adalah Bendungan Karau, bendungan yang terbesar di Kabupaten Barito Timur. Peralatan cari ikan. Oh, ikannya lumayan dalam. Nah, ini pancing-pancing. Ada yang mancing di sini. Ayo kita jalan terus, nanti kita turun ke bawah. Thank you.
Bendungan Karau. Kita bisa lihat dari bagian bawahnya. Nah, itu ada ramai orang yang mencari ikan. Nanti kita samperin mereka. Selamat siang kawan-kawan. Hari ini saya berkesempatan jalan-jalan ke Bendungan Karau. Ini adalah Bendungan Karau yang ada di Desa Datapin, Kecamatan Cintengah, Kabupaten Maros Timur, Kalimantan Tengah. Bendungan Karau ini adalah bendungan yang terbesar di Kabupaten Maros Timur, mengairi banyak sawah di sekitarnya. Kemudian juga menjadi tempat alternatif rekreasi untuk keluarga dan juga sebagai tempat ramai masyarakat di sekitar sini mencari ikan. Nanti bisa kawan-kawan lihat di sana ada banyak masyarakat yang mencari ikan. Mereka menggunakan jaring yang dikasih tali dan dilemparkan ke sekitar air terjun yang ada di bendungan. Oke, mari kita lihat ke sana. Ini adalah Bendungan Karau. Ini bisa kita lihat kawan-kawan, ada bapak dan anak yang sedang mencari ikan menggunakan jaring di sekitar Bendungan Karau. Nanti kita lihat bagaimana cara mereka mencari ikannya. Ini agak unik ya, cukup unik untuk cara mencari ikan di sini. Biasanya yang dilempar itu adalah kayu, tapi ini adalah jaring yang sudah dipotong kecil dan dilemparkan ke arah arus yang deras di bawah itu. Sebelah seberang sana juga ada. Nah itu dilempar. Kita dekatin mereka. Nanti kita tunggu mereka nangkap. Nah ini di bagian atas juga kita lihat ada yang menggunakan pancing. Ini menggunakan kaki. Menggunakan pancing, tapi pancingnya di ujungnya rangkaiannya itu banyak sekali di bawah, nanti kita lihat pada saat naik. Nah di bawah jaringnya itu dikasih pemberat dari rantai motor. Nah ini ikannya didapat. Wah, enak ini ikannya banyak. Terbesar. Banyak. Berat lah. Mantap sekali kawan-kawan. Pakai pancing tapi di ujungnya jaring dan ikannya didapat, sekali dapat itu lebih 10 ekor. Di seberang sana juga.
kita lihat ada nggak isinya. Nah, ada beberapa ekor. Silahkan dengarkan suara air yang jatuh ke bawah ini. Rasakan harmonisasinya. Di sini ikannya itu melawan arus, kelihatan mereka di bawah itu melompat-lompat. Nah, pada saat mereka melompat-lompat itulah para pencari ikan ini menggunakan jaring di dekatnya, sehingga sebagian ikan itu ada yang terjerat di jaringnya. Banyak sekali. Nah itu, banyak sekali ikan kecil yang tertangkap. Wah, satu bintai. Nah, itu banyak yang jatuh ikannya. Oke. Ternyata rame sekali nih orang-orang nyari ikan ini. Pakai pancing narik lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Seberang sana kita lihat ada sepasang suami istri yang juga sedang memancing. Kemudian ada yang sedang bersantai, itu lagi foto-foto. Nah, ini bendungan Karau, luar biasa. Kita lihat banyak ngelempar lagi tuh, yang tadi dapat banyak. Melempar pancingnya lagi. Nah itu bukan pancing sih ya, dia jaring sih, tapi menggunakan joran pancing. Nah, dilemparkan ke posisi airnya tuh. Thank you.
biasa. Bendungan Karau juga tempat mereka mencari rezeki. Nah, ini di ujung kayunya dikasih batu. Di ujung kayu, maaf, di ujung jaring. Nah, kita naik ke atas. Lanjut naik. Kita keliling, lihat di sekitar bendungan Karau lagi. Ini banyak penduduk yang pulang dari sawah. Inilah yang ada di Bendungan Karau. Jadi teman istrinya yang membersihkan kandang. Sudah ngangkat. Nah, wah, banyak sekali ternyata. Itu bisa kawan-kawan lihat pergantungan. Ya, alhamdulillah. Dia juga banyak dapat.
karena Bapak Ibu sudah memilih satu-satu ikannya dari jaring. Banyak sekali yang beliau dapat, ikan-ikan kecil, tapi saya lihat di dalam embernya itu sudah hampir separuh. Kita coba menggunakan tele. Kita ambil kegiatan masyarakat di sekitar Bendungan Karau. Nah, itu ada banyak lotok. Panjang tepi sungai ini ada banyak kelotok. Nah, bisa kawan-kawan lihat. Nah, kelotok ini bisa disewa nih untuk susur sungai Karau. Ini sungai Karau. Tuh, bapak-bapak sedang membersihkan di sekitar kelopaknya. Di ujung sana kawan-kawan, bisa kawan-kawan lihat itu ada pegunungan yang menambah indahnya pemandangan di sekitar Bendungan Karau. Nah, kita lihat. Ini transportasi di sini untuk perkampungan yang ada di sepanjang sungai ini, yang mungkin ada di bantaran sungai Karau ini, mereka menggunakan kelotok. Salah satunya seperti contoh di sini. Oke, kita lanjut pulang. Nah, kita balik lagi. Ini kegiatan masyarakat di tepi. Nah, oke, kalau tadi kita datangnya kita masuk lewat Jalan Barumbut, sekarang kita pulangnya lewat Desa Sumber Garunggung. Nanti keluarnya di Desa Rodok. Ini kita sudah berada di Desa Sumber Garunggung. Di sini juga sama, ada banyak saudara-saudara kita yang berasal dari sini. Yang kemudian di sini juga ada pura yang terbesar di Kabupaten Barat Timur, dan biasanya kalau
sembahyang satu hari sebelum hari raya Nyepi, mereka kumpul di sini. Masyarakatnya di sini kelihatan makmur sekali. Rumahnya lumayan bagus, kemudian juga tanaman padi dan kebunnya juga bagus-bagus. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini adalah salah satu kampung Bali yang ada di Tanah Borneo. Kampung Bali yang ada di Tanah Dayak. Nah, ini ada sering kita temui pura-pura yang bagus. Lokasinya juga berdekatan dengan Pegunungan Karau. Jadi kalau kawan-kawan jalan-jalan ke Pegunungan Karau, kalau pulang lewat Desa Rondok akan melewati Desa Sumber Galunggung. Nah, ini dia pura mereka, pura dari saudara kita. Desa Sumber Galunggung. Oke, kita lanjut pulang ke Tamiang Layang. Terima kasih sudah bersama saya dan menonton tayangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.